Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kolehan Cuang, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone. Oke, ini dia paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli, yaitu Vivo Y36 ya, Vivo Y36 ya. Is kita belinya harganya harganya di sini 3.399.000 ya. Saya belinya cuman 2.937.000. Box kayak gini nanti di sini ultra O screen ya. Dan di bagian belakangnya di sini ada 4 selling point-nya. Di sinilah layarnya ultra O screen full HD plus. Di sini bisa ditambah RAM-nya ya. Ya, di sini RAM-nya 8 GB, bisa ditambah 8 GB, dan internalnya 256 GB. Chargernya sudah 44 volt, dan di sini ada NFC-nya. Oke, yang saya ambil ini dia warnanya glitter aqua. Biru-biru gitu ya. Oke, kita buka. Oke, di bagian dalamnya seperti ini. Kita langsung ke smartphone-nya. Di sini ada warna HP-nya, dan kita taruh dulu. Di sini ada stiker IMEI, dan kita dapatin casing ya, dia bening gitu. Dan di sini kita juga dapatin bundling dari kartu XL, mantep. Wis. Dan di sini kita dapat panduan sikat dan kartu garansi ya. Oke. Dan di sini ada kabel charger, yang kabel chargernya sudah menggunakan Type C, mantep. Dan di sini ada kepala charger yang chargernya sudah 44 watt, mantap banget. Oke, dan di sini ada SIM 3 ejector. Oke, segitu aja, nggak dapat handsfree biasalah. Oke, begitu aja mungkin yang kita dapetin kalau kita beli Vivo Y36. Dan sekarang kita singkirin ini dulu. Oke, kita ke smartphone-nya. Kita plorotin. Wis, oke. Wih, warnanya guys. Warnanya keren banget sih. Sambil lalu kita nyalakan, dan di sini bagian belakangnya ini katanya sih kaca. Desainnya mantap banget. Ini warnanya itu bling-bling kayak gini ya. Oke. Dan sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down, di bagian atasnya ada mikrofon dan juga SIM 3-nya. Kita cek SIM 3-nya. Wih, dia sudah dedicated, mantap, bukan hybrid ya. Dan di bagian sisi kirinya kosong, dan di bagian sisi bawahnya ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan kita setting-setting bentar. Dan pas awal-awal kita nyalain, internalnya yang 256 GB, kalau kita lihat di file manajernya ternyata internalnya sudah kemakan, dia sudah sisa 236 GB dari 256 GB. Oke, dan ini dia smartphone yang wis, desainnya kece banget sih. Dan ini mungkin Vivo pertama kali yang pakai body kaca ya. Ya, selama ini Vivo jarang-jarang, apalagi ya brand-brand lain itu jarang yang pakai kaca ya body bagian belakangnya. Dan yang pakai kaca mungkin kalau udah Xiaomi ya, ada Xiaomi kayak Mi Note 11 Pro itu sudah pakai kaca yang 3 jutaan. Kalau ini wis, desainnya cakep banget pakai body kaca. Dan untuk frame-nya ini Vivo kasih nama khusus ya. Dia fantasy frame. Yang mana bagian frame-nya di sini tuh ada yang kayak apa ya? Pelangi gitu ya. Ini keren sih ya. Pokoknya ini desain paling keren di harga 3 jutaan sekarang ya. Ya mungkin nanti ada yang lebih keren lagi. Oke, sekarang kita bahas di bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan kaca dan frame-nya masih menggunakan plastik. Dan untuk varian warnanya, dia cuma ada 2 varian warna, Crystal Green dan satu lagi Mystic Black. Yang saya ambil ini yang Crystal Green ya. Ya, dia yang Crystal Green, tapi itu namanya di GSM Arena. Kalau yang di box itu namanya Glitter Aqua ya, yang Glitter Aqua. Ya, keren kayak gini sih. Dan sekarang kita bahas bagian layarnya. Layarnya ini sudah menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,64 inch. Resolusinya sudah Full HD Plus, yaitu 1080x2388 pixel, dan refresh rate-nya sudah mantap di 90Hz. Dan untuk kecerahannya sih 650 nit ya, di bawah terik matahari lumayan kelihatan sih, cukup banget sih. Dan dia sudah sunlight display, dan dia sudah memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu ya. Ini cakep sih. Dan untuk Android-nya dia sudah menggunakan Android 13, dan interface-nya sudah menggunakan Fantastic 13. Dan untuk prosesornya dia masih sama dengan prosesor sebelumnya, yaitu Vivo Y35. Dia menggunakan prosesor dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 680 yang 7 nm, yang didukung dengan RAM 8 GB, bisa ditambah secara virtual 8 GB, dan juga internal 256 GB. Yang mana kalau kita lihat di Antutu benchmarknya, dia sudah mencapai 300 ribuan sih. Dan untuk NFC-nya ya ada dong, ada NFC-nya. Dan untuk speakernya sayang banget masih mono ya. Ya, dia masih mono. Dan speakernya ini walaupun nggak stereo tapi lumayan kenceng. Kenapa? Karena dia bisa dimaksimalkan sampai 200% ya. Mantap banget.
Dan sekarang kita bahas di bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan charger yang sudah 44 watt. Yang diklaim oleh Vivo itu dia katanya bisa ngecas 30% dalam waktu 15 menit. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya cuma berkurang 4%. Wow, irit banget ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan, ya 10 menit dia bertambah 15%, 20 menit dia bertambah 28%, dan 30 menit dia bertambah 38%. Ya nggak nyampe 50% ya. Dan sekarang kita tes fingerprintnya. Wih, cepat ya, cepat banget. Dan sekarang kita tes face unlocknya. Dia bisa ketuk dua kali untuk menyalakan smartphone-nya dan bisa mematikan smartphone-nya. Tapi untuk face unlock-nya dia agak lambat ya. Dan sekarang kita bahas di bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel aperture f1.8 wide dan 2 megapiksel aperture f2.4 depth sensor. Dan di kamera depannya dia beresolusi 16 megapiksel aperture f2.5 wide. Dan sekarang kita bahas di bagian setting kameranya. Di sini di bagian setting kameranya dia ada mode foto yang ada HDR-nya dan dia ngezoomnya sampai di 10 kali doang. Dan di sini juga ada filternya. Dan di sini ada video yang mana videonya bisa ngerekam sampai 30, ya dia bisa ngerekam sampai 1080p 30fps atau 720p yang sampai 60fps. Ya sayang banget kok nggak 1080p 60fps ya. Dan di sini ada stabilizernya, tapi sayangnya kalau menggunakan 60fps dia nggak aktif ya. Dan di sini di lainnya dia ada 50 megapiksel panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, pro, pencahayaan ganda, dan photo live. Untuk gerak lambatnya cuma mentok di 120fps ya, sayang banget sih. Dan di sini ada mode portrait, yang mode portraitnya aperturnya bisa kita atur, dan juga di sini ada ya efek-efek gitu. Dan di sini ada mode malamnya. Oke, untuk kamera depannya untuk ngerekam videonya dia mentok di 1080p ya 30fps, nggak bisa lebih sih. Dan untuk perekaman video dan hasil fotonya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y36. Kalau kita lihat di layar sih goncang sih. Tapi ini saya sudah aktifkan stabilizernya ya, atau ya stabilisasinya. Kalau kita arahkan ke langit, wis, keren sih. Ini di layar sih goyang, tapi hasilnya biasanya stabil kok. Kalau kita coba buat zoom, dia mentok sampai berapa ya? Terus 4, 5, 6, terus terlalu lama sih. Nah 10 kali dia 10 kali kayak gini. Ini belum saya update sama sekali. Langsung kita cobain kameranya ya. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, tapi licin banget smartphone ini. Kita coba buat lari. Dan dia bisa ngerekam sampai 60fps, tapi sayangnya hanya mentok di 720 sih. Tuh, dan goyang, nggak bisa diaktifin stabilisasinya. Zoomnya sama bisa sampai 10 kali juga. Dan kalau kamera depannya seperti ini ya, sayangnya kamera depannya mentok di 1080p 30fps dan stabilisasinya nggak bisa diaktifin. Semoga aja nanti ada part software yang bisa ngaktifin kamera depannya. Ya seharusnya sudah ada kamera depannya, ada stabilisasinya. Tapi ini mirip dengan Vivo Y35 sih, sama-sama nggak ada stabilisasi di kamera depannya. Kalau kamera belakang ada. Dan itu warnanya kayak gini sih. Oh, ya lumayan lah. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Vivo Y36 ya. Ini biasanya saya ngerekamnya ke sana. Berhubung di sana lampunya mati, jadi kita jalannya ke sini. Dan kalau kita putar ke wajah seperti ini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kalau malam-malam kayak gini sih. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Vivo Y36 kalau malam hari kayak gini sih. Ya lumayan terang sih. Enggak begitu gelap. Kalau kita zoom nih, kamera depannya bisa ngezoom sampai 2 kali kayak gini. Tapi nggak bermanfaat juga sih. Kurang berfaedah sih. Dan untuk hasil fotonya sih, untuk kamera depannya sih oke ya. HDR-nya aktif walaupun nggak diaktifin. Dan mode portrait-nya juga lumayan rapi sih. Dan untuk kamera belakangnya dia ya oke juga. HDR-nya juga mantep. Tapi terkadang itu kok pucat ya. Ya, mode portrait-nya juga rapi ya. Ya standar lah, pokoknya oke banget. Kalau untuk zoom dia mentok sampai 10 kali doang ya, standar seperti smartphone umumnya. Kalau malam-malam sih terang banget sih menurut saya, ini enggak seperti biasanya kamera depannya. Kamera belakangnya juga oke, walaupun terkadang agak pucat, warnanya agak aneh gitu ya. Dan untuk mode autonya gelap banget sih. Kalau kita gunakan mode malamnya malah lebih parah, kok burik gitu ya, dan enggak bagus banget. Kecuali kalau kita gunakan mode pro-nya, wih terang banget sih. Saya saranin pakai mode pro-nya.
Oke, itu dia perekaman video dan juga jepretan foto dari Vivo Y36, Vivo Y36. Menurut saya sih, ya secara desain menurut saya ini desainnya cakep banget sih. Di harga 3 jutaan ini paling cakep sih menurut saya secara desain. Tapi kalau kita bahas dari bagian fitur-fiturnya, ini banyak sih kekurangannya di harga 3 jutaan. Yang pertama, dia gak ada ultra wide-nya. Yang kedua, dia gak bisa 4K dan juga gak bisa stabil di 60fps ya. Dan itu sayang banget sih. Dan yang ketiga ini, dia nggak menggunakan layar AMOLED sih. Ya dia sama dengan pendahulunya, yaitu Vivo Y35. Kameranya mirip, prosesornya sama, Snapdragon 680. Cuman yang beda di desainnya kayak gini ya. Overall yang lain-lain ya mirip sih. Jadi buat teman-teman yang nggak butuh desain yang lebih cakep, ya Y35 sudah cukup sih sebenarnya. Oke, mungkin segitu aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir channel kami. Jangan lupa ya, berhubung langganan, silakan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.